akun Instagram Kamilia Laetitia Azahra Putri Ridwan Kamil dihack. Atalia Praratya pajang wajah pelaku yang minta uang 15 juta rupiah. Baru-baru ini, akun Instagram Kamilia Laetitia Azahra atau yang akrab disapa Zara, Putri Ridwan Kamil dan Atalia Praratya kena hack atau diretas oleh orang tak bertanggung jawab. Karenanya, Zara pun tak bisa mengakses akun miliknya tersebut. Namun setelah dua hari dibajak oleh seorang yang tak dikenal, kabar menyenangkan disampaikan sang ibu Atalia Praratya yang mengabarkan bahwa akun Instagram Zara @kamiliazr telah kembali. Tak hanya mengabarkan kembalinya akun milik anaknya, namun Atalia Praratya juga mengunggah sosok orang yang meretas akun Instagram Zara melalui unggahannya di media sosial. Atalia atau yang akrab disapa Bu Cinta tersebut mengatakan bahwa peretas akun Instagram milik putrinya sempat meminta uang tebusan. Tak main-main, karena tebusan yang diminta oleh peretas akun Instagram Zara itu senilai 15 juta rupiah. Dalam unggahannya juga, Atalia Praratya memposting wajah seorang pria yang diduga adalah sosok yang meretas akun Instagram Zara. Atalia Praratya juga mengunggah video sosok tak dikenal, yang mengenakan topeng tengah melakukan siaran langsung menggunakan akun Instagram Zara. Selain itu, Atalia Praratya juga menunjukkan pesan direct message dari sang peretas, bahwa dirinya meminta uang tebusan senilai $1.000 Amerika Serikat atau sekitar 15 juta rupiah. Dalam keterangan di akun Instagramnya, Atalia mengungkapkan bahwa akun Zara telah didapatkan kembali tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Ia pun mengungkap rasa syukurnya setelah tampil di IG Live dan minta uang pengganti $1.000 Amerika Serikat kemana-mana. Alhamdulillah akun teteh Zara @kamiliazr bisa kembali, tutur Atalia Praratya. Dalam lanjutan keterangannya, Atalia Praratya mengatakan bahwa dirinya sangat berterima kasih atas bantuan dari tim Cetar. Tim tersebut menurutnya telah membantu kembalinya akun Zara ke pemilik resminya. Alhamdulillah hatur nuhun untuk tim Cetar dan semua yang membantu kembalinya akun Zara. Love you, tulis Atalia Praratya.